Halo guys, di video kali ini saya akan membuat rangkaian kit subwoofer controller. Kit ini berfungsi untuk menyaring sinyal audio, dan sinyal yang tersaring itu hanya di frekuensi nada rendah ya, atau nada bass. Selain itu, rangkaian ini juga ada tambahan fitur untuk adjust frekuensi, subsonic filter, bass booster, dan gain. Berikut ini PCB-nya. Ukurannya cukup mungil dengan dimensi 9 x 4,8 cm. Rangkaian ini saya gambar di aplikasi andalan saya, isieda.com. Subwoofer controller ini sudah pernah saya aplikasikan di video 12 volt powerful subwoofer amplifier. Hasilnya sangat memuaskan. Jadi saya buatkan subwoofer controller terpisah supaya teman-teman bisa mencoba untuk menambahkan kit ini ke amplifier subwoofer teman-teman. Rangkaian ini sudah saya tambahkan rangkaian penyearah serta penyetabil tegangan 78 dan 7915. Untuk IC penyetabilnya ini bisa juga diganti dengan 78 atau 7912. Tegangan catu dayanya bisa menggunakan trafo 9-25 volt AC atau juga bisa menggunakan tegangan DC 12-35 volt DC CT. Rangkaian ini menggunakan 4 buah IC dual op-amp, bisa menggunakan IC GRC4558, NA5532, TL072, dan lain-lain ya. Yang penting dual. Untuk memudahkan perakitan, PCB layout saya desain dan saya bagikan gratis. Untuk link unduhannya bisa teman-teman cari di deskripsi. Karena desainnya ini dual layer, teman-teman bisa mendapatkan PCB-nya dengan mendownload file Gerber dan mengordernya langsung di jlcpcb.com. Kunjungi situs jlcpcb.com, kemudian login atau register jika belum punya akun. Kemudian klik Get Now. Lalu add your Gerber file. Tambahkan file Gerber yang sudah di-download. Kemudian tunggu file terupload. Lalu pilih opsi PCB seperti jumlah PCB, warna PCB, ketebalan PCB, dan lain-lain. Setelah itu klik save to card dan check out. Lalu selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut ke perakitan. Pasang komponen sesuai label di PCB. Dan bagi teman-teman yang pengen order PCB-nya langsung, ini saya juga pasang di Tokped. Untuk linknya bisa kunjungi di deskripsi. Untuk potensionya, ini bisa menggunakan yang model silot seperti ini ya, yang kecil, atau model sejuta umat seperti ini. Jadi bisa menggunakan dua model potensio, tapi usahakan nilainya sesuai dengan yang tertera pada PCB. Oke, kit subwoofer controllernya sudah jadi dan ini siap untuk dites. Thank you.
Untuk power supply-nya saya menggunakan dari trafo dengan tegangan 18 volt AC CT. Untuk pengetesan awal, saya menggunakan beberapa alat ukur seperti oskiloskop, audiogenerator, dan avometer. Jadi nanti saya tidak menambahkan amplifier maupun speaker ya, untuk mencoba kit subwoofer control ini. Jadi hasilnya bisa kita lihat lewat oskiloskop dengan sinyal masukan dari audio generator. Oke, ini sudah kita pasang power supply-nya. Kita cek dahulu tegangan supply yang masuk ke IC. Kita cek di kaki IC pin 4 dan 8 ya. Ini masing-masing sekitar 15 volt ke ground dan 30 volt plus. Selanjutnya input saya hubungkan ke audio generator beserta pengukuran oskiloskop. Untuk inputnya ini saya pasangkan di channel 2 yang berwarna kuning. Dan outputnya ke channel 1 yang berwarna biru muda ya. Ini untuk melihat hasil dari LPF atau subwoofer controlnya yang warna biru. Lalu kita aktifkan audio generatornya. Audio generatornya ini saya set di frekuensi 100 Hz dengan amplitudo 500 mV RMS. Bisa kita lihat di oskiloskop sinyal sudah masuk ya. Ini terbaca frekuensi 100 Hz dengan tegangan 528 mV RMS. Ini ada selisih sedikit antara audio generator dengan oskiloskop, tapi tidak masalah. Selanjutnya kita buka potensio gain. Ini gainnya kita putar mentok ke kanan pun outputnya masih sangat kecil ya. Ini kenapa? Karena frekuensi 100 Hz nya ini sudah terpotong atau sudah kekat ya oleh filter low pass nya. Untuk menambahkan ring nya ini kita bisa putar potensi frekuensinya ke kanan. Nah ini mulai naik, sudah setara dengan input ya outputnya, sekitar 500 mV RMS. Tapi fasenya ini bergeser sedikit, sekitar 14 derajat antara input dan output. Tapi frekuensi outputnya masih tetap sama dengan input di 100 Hz. Oke, kita coba naikkan lagi frekuensinya di 200 Hz. Maka outputnya akan terpotong lagi ya, karena settingan frekuensinya tadi di 100 Hz. Kita coba lagi naikkan frekuensinya di 300 Hz. Output semakin kecil. Coba di 400 Hz. Dan kita putar mentok ke kanan pun output tetap terpotong, tapi masih keluar ya, keluar kecil. Jadi settingan frekuensinya ini bisa diajus kisaran maksimalnya 500 Hz. Dan paling bawahnya ini di 40 Hz ya. Karena kalau di frekuensi 40 Hz, meski potensio mentok kiri, outputnya hanya terpotong sedikit saja. Oke, jadi frekuensi ajusnya ini bekerja dengan baik.
Ini bisa kita adjust sesuai keinginan. Ini semakin ke kiri, maka frekuensi outputnya semakin rendah. Dan jika potensial semakin ke kanan, ini range frekuensi outputnya semakin lebar ya. Ini maksimalnya di kisaran 500 Hz. Oke, selanjutnya kita tes subsonic filternya. Ini subsonic filter ini berfungsi untuk membuang frekuensi non audible atau frekuensi yang tidak bisa kita dengar ya, yaitu frekuensi di bawah 20 Hz. Untuk tesnya ini saya coba set inputnya di 10 Hz dan kita aktifkan subsonic filternya. Maka keluaran akan mengecil ya. Ini keluaran akan terpotong. Artinya frekuensi 10 Hz ini terbuang banyak ya. Frekuensi di 10 Hz ini sudah terbuang. Kenapa frekuensi di bawah 20 Hz itu dibuang? Ya kalaupun masuk ke speaker itu mubazir ya. Kita sudah tidak bisa mendengarnya. Dan selain itu speaker akan terlihat liar ya. Liar maju mundur saja ya. Jadi subsonic filternya ini berfungsi dengan baik, membuang frekuensi di bawah 20 Hz. Dan selanjutnya kita tes bass boostnya atau bass booster. Ini fungsinya untuk menaikkan gain hingga 2 kali lipat. Berikut bisa kita lihat amplitudo outputnya ini sekitar 1,78 volt. Jika kita aktifkan bass boostnya, maka tegangan output akan naik menjadi 3,7 volt. Ini akan membuat suara bass semakin keluar ya, semakin menggelegar. Jadi bass boostnya berfungsi dengan baik. Jadi kit ini sudah berfungsi dengan baik. Dan untuk pengetesan seperti ini, teman-teman bisa lakukan juga, misalkan ada oscilloscope dan audio generator. Kalaupun tidak dites, pasti rangkaian ini berfungsi dengan baik asalkan komponennya sesuai dengan label yang ada di PCB dan juga dengan pemasangan yang benar. Pasti kit ini berfungsi dengan baik. Di video selanjutnya akan saya gabungkan kit subwoofer control ini dengan amplifier TDA7294 untuk mengendalikan speaker subwoofer yang double coil. Masing-masing coil nanti dikendalikan atau di drive dengan satu channel amplifier DTL TDA7294. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.